Kronos, bagi Kronos. Nah, bagi saya, mudah-mudahan kita bisa berhubungan tapi menakar saya dengan kita menampilkan diri. Di mana orang tua yang kita pimpin kuala kita perniawat-perniawat amalanan buat amalanan. Maka di mana kita sholat ajar, sholat kobla syuruh, sholat kobla syuruh, sholat kobla syuruh. Di sunahnya, di pembacaan anak tengahos, alat nasyol, sarang nawa, sarang albil, kakai di alat nasyol, kakua alat aro. Eta insya Allah bakal selamatkan ku Allah, diperlijit ku Allah, binatang yang lata alam. Tapi dalam dari dalam nakat, ya. Karena jadi salat sunnah kepada subuh ini, salat fajar terasa atas dengan kaki aneh masalah atau salat kedua atas nama atau salat atau kaki ada yang tahu. Insya Allah salam. Terus terakhirnya, terus awal salam ayat orang ini. Allahumma ajirni umat isya yuna ma'ana. Tadi kan kita berasal yang berkibat. Allahumma ajirni umat isya yuna ma'ana. Allahumma rahmu umat isya yuna ma'ana. Allahumma syur umat isya yuna ma'ana. Allahumma ajirun umat isya yuna ma'ana. Allahumma asli jim tadi awalnya mengawas etat bunga sabah dan sholat pajar. Kurang minat, kurang minat, tingkatkan amal harus saya simpan.
Para
Tapi orang kira-apa mana terkait tipunya? Kira-apa sebab kena lima anak punya kelebihan jalan kakak? Mari kita lima anak-anak ternyata calon ke bangsa manusia. Sanis bangsa dia, sanis bangsa manusia ikan. Terima kasih. Oke, kita enak sedaya ke calon ke bangsa orang sedaya. Sebab kata calon bangsa orang sedaya, mual benar salamina, muasa salamina, dan sanis malahika, sanis setan. Manusia hati ini cak bebak, cekung kita leres. Kemarin itu kurang dinamuni, tapi perpolitikan bikin kematian desa Jodoti, bayangnya bikin cuaca, bikin menghadapi dia perpolitikan secara presiden. Sasa sidainya. Ibu di mana ibu kan doa, kita doa mustajab buat mungkin ibu Allah dan mungkin anak. Ya Allah mungkin pemimpin Allah adil. Insya Allah di mana orang mungkin pemimpin adil sedaya nak ibu saleh. Ulah terintimidasi, ulah dikarenakan mani politik, ulah dikarenakan kontra politik, ulah dikarenakan bila kita Allah maka bukan sebenarnya. Kunaon di jalan kunaon istikharah ahli-ahli ibadah ya mah ibu sepun ahli ibadah kita apa? Maka sahira istikharah. Bari di sana ku musyawarah kita nan mana saya Allah Maha Mulia, silakan jalan dia sesuai aturan agama. Istislah kalki habis beres nama aku. Biir sahih pengalaman ngajak malah yang mana aja kurang selaku objek masyarakat. Anak kori kiumuni karena jalan tapi selamatkan pulang aja jalan di pasehan. Ulah yang mah beda pendapat siri sige. Tepat ngomong-ngomong, tepat tanya. Ya makanya pikiran kalian ganjaran cantik udah angkat ibaratnya angkat mengangkat pintunya awal kerja orang pintunya saya lihat jangan tapi nanti dia bisa dari nama ini perkara anu apa mana nu saya mana nu awan gambaran anak para alim ulama dan orang yang menutur ke para alim ulama sebab di mana terayah pemimpin pemerintahan ulama dijadikan pemimpin al ulama qadatun. Ulama itu adalah pemimpin. Walmuttaquna sadatun. Para mutakin dan jaminan takwa. Maka turutun mutakun dan satu maha kedua belah belah mencintai yang terbesar. Nuka dua. Keresan ayat nanti ayat instruksi di pemerintah. Kata kubalukar si kubalukin virus corona. Ya Allah ya kami. Kok kenapa bisa jadi itu mempertanyakan keimanan urang? Lamun tetapi ya keimanan pemerintahan ya lemah tetapi. Kenapa dikarenakan ada isu virus corona ya lembaga pendidikan digeregeun? Padahal pang wajib-wajib nanti wajib teh bilahi ilmu. Ya digeregeun. Tapi ka kaping 29 nya. 2 minggu ya Allah. Terus kamu ngeluh program pemerintah nah, buka itu deh. Nah, makanya kurang mah umat Islam. Silakan apapun yang terjadi di depan kita, orang atas kipasian ilmu Allah Subhanahu wa taala pikeun ngadidik nanti generasi urang sadayana kewajiban urang. Generasi urang kali urang kewajiban urang. Selamat urang di akhirat kebalikan urang tiasa memperhatikan kewajiban. Hati-hati carotin kewajiban tentang pojok murang kali kewajiban pulang pulang tapi kalau tidak didik murang kali kewajiban dan di lembaga pendidikan titik hati murang kali dia tanggung jawab di murang mangga musawarah ke murang mangga upami dia sama musawarah dan para kali selama ayakin di dusun kali ayakin di plak ayakin di plak di jerona pendidikan agama pun buang murang. Kayak kendiklah kepada para alim ulama, lurah, RT, RW nya hiji gabung untuk mengantisipasi keadaan seperti ini. Ayo jangan bu,
lebih ganas daripada virus corona. Wahan lebih ganas daripada virus HIV. Wahan lebih ganas daripada virus burung kemok, mutaber, DBD, dan lain-lain. Yang terganas dan terkenal di atas penyakit Allah. Bisa jadi tidak diri ibu bapak ayah keterangkan penyakit keluarga. Dan ini profesi ini. Ya Rasulullah, wa'amal wa'amun, apa itu penyakit keluarga? Penyakit keluarga ciri menataskan depan penyakit keluarga. Anu paling bahaya timbangan penyakit virus corona. Iji, kompodonya. Tirina penyakit keluarga di mana jami yang tercinta karena urusan dunia, mohon karena urusan akhirat kita ciri jami terkena penyakit keluarga. Tetapi jami generasi atau nabi warga di dusun galer apa lagi raja bang setia sama lain kakeknya kapan mau sah? Bisa jadi terkena terbang ciri penyakit keluarga. Apa itu dunia? Jabatan, popularitas, nomi dunia, kekayaan, nomi dunia, wanita, laki-laki, itu dunia. Tetapi jauh ini dikarenakan dunia, dikarenakan jabatan, sini, siku, sini, siku, demi kepentingan pribadi, poho karena kepentingan rakyat. Jadi karena kehubungan dunia orang tidak bisa melakukan sholat berjamaah, ia mati sepi agama. Asal penuh pengaruh kita berjamaah agama. Itu kehubungan dunia, ciri kehubungan dunia. Hanya kita paham yang mana terkata kehubungan dunia. Nuka dua, ayatnya yang terjadi di Indonesia malahan di dunia. Ia ciri kiamat tu, akhir zaman. Madak nak lakukanlah kepentingan pribadi. Maka karena kepentingan anu termaslahat orang fokus ke Allah Subhanahu. Jabatan kesemarahan di paling 6 tahun, 6 tahun dia diganti juga bisa. Bisa jadi di tengah jalan tapi diganti. Itu jabatan kesemarahan. Terus muka dua cintina angka ke depan rupanya kekuatan. Ini ada wakaroh kiat kelemah. Sian pungarana maut. Sian pungarana ya karim di Indonesia ayeuna kusabab sieun kumaha maot ku wasilah virus corona diteureunkeun aktivitas-aktivitas nuansa keagamaan pesantren ulah wae ngaluarkeun ka cicing we kitu tong lembaga pendidikan rating kumaha pasar eureun ya teh kumaha nyaok tingali geura dina pian amari wawancara dina media televisi Bapak Ridwan Kamil diberitakan itu kira malahan dibanjar ke saya bukan terkena virus kena virus corona. Bikin umat Islam sepele yang namanya virus. Ayah virus kalau virus makuna innalillahi ma innalillahi itu jadi catatan innalillahi na urang mau iman Islam itu kan bu silahkan ayah virus kalau virus kan mau mantan nabi kan umat Islam mah coi kasihan ngarapan jika satu mati yang mati sama mulanya kasih mantaknya kuatkan generasi muda teh kawiyu disini kuatkan olahraga pagi-pagi olahraga lagi olahraga pika P2B di P2B ningali ibu-ibu utak-utak ayo ya Allah ya saya olahraga kok tangan juga kalau dia mau suka ya bukan asap peta olahraga tapi hati-hati olahraga jangan merupakan kewajiban saat dijami melakukan olahraga pokok sholat futsal pas waktu na maghrib datang ada Allahu Akbar Allahu Akbar ya harap itu kemarin tapi ke sholat ya Allah pada hama sholat kamu menghiji percuma sodako jariah puasa munggah di tolak gitu itu tuh jadi dandanan itu sholat anu bakal jadi patok kurang ganjaran kurang terima Allah Subhanahu wa taala. Salat bakal jangka nilai hadina dua, bakal jangka nilai salat wajibnya anak kurang wasilah salat. Kan kalau nabi sama salat ya Allah. Maka kena ulah harimau ngaranna corona. Ulah harimau ngaranna virus HIV. Ulah harimau
Allah bakal ngajar. La tahaw wa la tahzan, inna Allah ma'ana. Ulah haribang, ulah sieun, Allah menyertai kita. Virus itu dadamelan Allah lamun henteu matakeun ka urang ku Allah mah ulah jadi nanaon. Kaambal kami mah cicing virus geus ka kafir. Panasna seuneu usaha. Sanes puseuneu tapi ku bukti Allah. Ya narukul ibadah wa salam ala Ibrahim ketika kanjeng Nabi Ibrahim butuh anu direnta. Seuneu kanjeng narukul Nabi Ibrahim sabab nunggal panas ka beuteu Allah. Nah itu yang punya keras. Setelah kita tapi orang tetap mengajar Allah wasilah menjaga kesehatan namina kebersihan. Setelah kejadian ayat generasi muda berjuang pulang nanti ke orang ayat pulang namina bagi akhir jangan jaga jangan jaga biro jangan anak kaya semakin kaya anak miskin semakin miskin. Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah. Jangan jaga biro, jangan generasi. Mudah-mudahan Allah masuk ke sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampuni sahabat Rasulullah yang dimaafkan. Orang sadaya yang terakhir. Rasulullah ini orang sadaya. Maafkan salah waktu kita nanti. Yeah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa karamika Amin. Allahumma billana dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma ighfir lana